pada saat pandemi terjadi, otomatis kegiatan yang sifatnya luring ini kan tidak memungkinkan kita lakukan. Dan tentunya dengan kita buka kembali, seperti Pak Kasat sampaikan tadi, bahwa ini golden age nih, umur-umur emas. Bagaimana kita tanamkan tentang sadar lalu lintas usia dini. Nah, oleh karena itu, komitmen kami di pemerintah kota kerja bareng dengan Pak Kasat Lantas untuk mendidik nih, memberi edukasi kepada anak-anak sejak usia dini, termasuk mungkin anak-anak nanti bisa mengingatkan orang tuanya. Kalau diantar sekolah, orang tuanya nggak pakai helm, atau helmnya belum dikancingkan. Ini sekaligus menjadi edukasi kepada semua pihak. Ya mekanismenya nanti, karena kan anuminya banyak sekali ya. Oleh karena itu, silakan bersurat kepada Dinas Perhubungan untuk nanti kita tata penjadwalannya. Waktunya, harinya, dan lain sebagainya. Jadi prinsip, dan taman lintas ini gratis. Kita tekankan gratis, tidak ada biaya apapun. Sehingga nanti kami harapkan justru wahana ini bisa kita optimalkan untuk masyarakat. Terkait dengan taman keselamatan lalu lintas yang sudah direopening kembali, saya sangat senang, saya sangat gembira karena ini adalah merupakan ajang atau wahana untuk edukasi tertib lalu lintas sejak usia dini untuk anak-anakku di PAUD maupun TK dan SD. Ini adalah sebagai pembelajaran buat anak-anak untuk tahu tentang etika berlalu lintas.